Podcast. Jadi saya lagi bersama Yama Alexi yang tipe STP tertinggi yang harganya 22.800.000 rupiah untuk penduduk Jakarta. Nah, caranya lainnya itu kayak gini, guys. Jadi ini yang kilas, pencet, putar, terus tunggu kilometernya, pencet starter, next. Tuh speedometernya, guys. Hampir mirip dengan Aerox ya, cuma dimensinya lebih kecil. Ada informasi tachometernya, indikator bahan bakar, ada jam, ada konsumsi bahan bakar real time, berapa kilometer per liter, speed. Keren ya, guys. Apalagi ini untuk charging. Oke, charging. Kita matikan dulu ya. Oke, kita matikan. Kita coba pencet. Nah, ini untuk buka jok hampir mirip sama Aerox di rumah, guys. Tuh kapasitas bagasinya di sini. Kurang lebih mungkin helm half face nih masuknya. Ini tangki bahan bakarnya. Ini yang saya suka juga nih, remnya. Jadi untuk pada saat apa berhenti di tanjakan, tinggal ditarik terus pencet, rilisnya tinggal lepas saja. Lebih kayak gitu. Nah, terus yang tipe S ini udah sebreaker tabung. Terus ini udah pakai teknologi VVA, variable valve actuation, yaitu teknologi katupnya itu yang membuat kinerja mesin itu lebih bagus performanya dan lebih efisien. Untuk charging, soal charging. Oke, kita coba lagi untuk yang lain, kita tingkat. Oh, jauh kayaknya.